Help me help. Hello guys, back away poi poi. Di video kali ini aku membahas tentang limit max untuk start point ya. Sekarang dikali 2, jadi dari 255 itu ke 510. Nah, tapi sebelum itu aku sarankan kalian leveling dulu ke 195. Dan tempatnya itu di Venena Ultimate. Ya, ini dari level 185 atau 186 juga udah bisa. Nah, kenapa ada leveling dulu? Karena di level 195 itu kalian akan dapat start point 5 tambahan. Oke, dan ini lumayan penting ya. Nah, untuk start boostnya itu aku sebut aja max start boost ya. Kalau di Iruna itu orang bilang apostolia ya sebutannya. Oke, nah di kurung itu kan bisa lihat start point masih ada 10 kan. Itu artinya kalian harus start boost dulu supaya kalian bisa pakai start point ada dalam kurung itu. Nah, di sini kalian bisa ambil start apa aja, yang penting kalian pakai 500 start point, oke? Jadi mau 200 STA, 200 feet, 100 INT juga bisa, yang penting 500. Dan kalau kalian reset startnya, dia akan balik, start boostnya itu tidak akan berfungsi. Jadi kalian tetap harus pakai 500 poin dulu. Oke, nah di sini aku udah ada boost. Nah, 10 poin itu udah bisa kalian pakai sekarang. Mau kalian tambah kemana aja. Tapi saya nggak bisa 500 poin untuk satu start. Kalau bisa, bakal broken nih Toram. Oke, next untuk personal start. Nah, untuk head, crit, atau MTL itu max tetap 255 ya, nggak bisa di double. Itu udah tertulis di start awalnya. Nah, untuk poinnya kalian jangan langsung tambahkan. Contoh ini 247 dan 255. Kalian harus kurangkan 1 dulu. Karena base start itu udah ada 1 dari asalnya ya. Oke, nah kira-kira begitu aja. Singkat, padat, dan jelas. Jangan lupa like, subscribe, dan share. See you on next video. Bye.